Ya harapan kita supaya kita kembali berpikir secara realistis lah, ya. Mungkin Presiden Jokowi berharap, bermimpi, punya keinginan supaya sebelum dia turun dari kursi ke presiden bisa berkantor di sana, kan gitu nih. Tapi sepertinya sesuai target itu tidak akan tercapai. Tapi ya, dari awal kebayang nggak sih kalau kemudian 2024 atau Juli 2024 yang sebenarnya adalah bulan ini gitu bisa berkantor, atau baru tahu setelah kepala otorita dipaksa mundur tadi itu? Ya kalau sebagian kita, publik melihatnya memang sudah dari awal kayaknya nggak mungkin deh. Publik kan, awam loh ini, publik awam ya. Tapi kan kita diyakinkan dengan Pak Jokowi bisa dua kali dalam sebulan pergi ke sana. Iya. Ya bawa menteri-menteri nginap di sana, bikin konser di sana. Itu kan untuk meyakinkan publik bahwa ini siap, akan terjadi, siap kan? Tapi kan ternyata tidak. Iya, iya. Tidak terjadi gitu. Jadi kalau saya sih sejak awal memandang bahwa yang namanya membangun kota baru, apalagi ibu kota, dari awal, itu dari nol, bukan Bandung Bondowoso, Pak. Ini bukan proyek Lara Jonggrang. Iya, iya. Karena untuk membangun satu ibu kota, jangankan ibu kota, kota biasa saja, itu perlu ratusan tahun, Pak. Dulu pernah diingatkan nggak gitu ya, dari PDIP? Ya sudah, kita sudah ingatkan. Sudah sering, sering diingatkan ya? Iya dong, ya, di ketika rapat-rapat di apa namanya komisi, itu kan pasti diingatkan gitu ya, dan ditanyakan progresnya.